Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sedulur semua dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel Kansa Multitalenta. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami ini. Kita akan melakukan sharing atau berbagi pengalaman mengenai pemasangan tiang horden. Beberapa alat diantaranya, kita menggunakan bor, obeng plus paku, palu, skrup, serta visir, itu menggunakan visir S6. Nah, ini sesuai petunjuk juga sudah dijelaskan. Di sini menggunakan mata bor 6 mm. 6 mm atau 1/4 inch. Ini sudah terpasang. Kita melakukan pengeboran. Namun sebelum dilakukan pengeboran, kita gunakan paku dulu untuk membuat lubang sedikit pada tembok supaya mudah dalam melakukan pengeboran nanti. Kita paku temboknya, baru kita lakukan pengeboran. Ayo kita saksikan. Berapa cara-caranya diantara sebagai berikut, ayo. Tembok. Kita paku. Kita ketok. Ini setelah diketok sampai bentuk seperti itu. Nah, luka seperti itu kemudian kita bor. Lubangnya di situ, kita paskan, kita mal bagian bawahnya ini, bagian bawah ini. Nah, ini kita tandai. Setelah diberi tanda, kita patok. Thank you.
Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Silahkan subscribe serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya tetap update dengan video-video terbaru kami untuk sharing dan berbagi pengalaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.